gini-gini mulu kapan bisa maju? Situ. Bukan maju begini, Bang. Bukan maju begitu, semua orang juga bisa timbang maju ya maju. Ya maju kan emang maju. Ada mobil di stubruk. Lah mungkin. Enggak mungkin gimana? Eh paling ngeri kalau umpamanya orang mobilnya. Ada maju. Kucing nyebrang enggak? Bakalan. Enggak, ini saya cerita ya, doang. Binatang enggak boleh. Iya, kan orang kan suka kalau ada kucing, biasanya mobil ngerem. Oh, gitu. Ya, sama beda kan orang. Ya, situ orang. Iya. Saya enggak bilang situ kucing. Iya, tapi kan abangnya seolah-olah mengibaratkan umpamanya. Itu umpama apalagi? Enggak, maksudnya orang bawa mobil pada orang nyebrang nih. Baru ngebut. Wah, kita jadi lewat. Susah nyebrang. Tapi geran kucing yang nyebrang pada ngerem. Nah. Berarti kan manusia dengan kucing lebih berharga mana? Manusia. Hah? Manusia. Mana? Siapa nih? Ya kucing. Hah? Maksud saya nih, saya mau berinvestasi, Bang. Oh. Masa saya per hari jadi begini? Investasi lenong, bagus. Investasi apa lenong? Maksudnya? Ya ikut yang bodong. Investasi lenong bodong, gimana ceritanya? Ya, kalau mau. Enggak, saya mau jadi orang kaya, Bang. Enggak mau jadi ya, harus di bawahan. Kan saya belum menemukan ada yang bisa saya bantu. Isa, saya mau tanya nih. Bang. Ini store punya siapa ya? Punya saya, Nek. Apaan lu? Oh, punya maksudnya Bapak. Saya jadi punya bantu Abang gitu. Punya saya. Oh, iya. Jadi saya mau mengajak investasi nih di kantor saya. Berminat enggak ya, Pak ya? Ah, kebenaran. Pasti menguntungkan sekali nih. Pasti, iya. Ini saudaranya Cintami. Oh, bukan. Itu kok dia minati? Bukan. Ada yang minat, ada yang mau maksudnya. Berminat tidak. Meminati tidak. Oh, kan minati. Mau ada yang mau apa enggak? Maksudnya begitu. Oh. Lah, yang namanya Cintami. Enggak ada. Itu. Mbak, namanya siapa, Mbak? Saya, Melody. Oh, itu. Melody. Itu enggak ikut. Maksudnya apa? Kenapa? Drama sama Bas. Bukan. Bang, itu mah alat musik. Oh. Neneo. Iya, gimana? Bang, kalau boleh tahu bergerak di invest apa ya? Iya, jadi nih saya tunjukin ya. Kok tunjukin orang. Dibuka? Nah, biasa kan tunjukin gitu. Bukan ini. Ya kan tadi kan dia ngomong saya tunjukin gitu. Maksudnya nih katalognya saya kasih tahu ya, begitu. Iya, istilahnya. Ini bingung bisa begini bisa jadi bos. Ya punya duit dong. Iya kan? Tuh. Oh. Kak. Kok-nya apa? Kok-nya apa? Kakak komen. Iya nih, ya. Jadi tuh. Wah. Lihat nih. Oh, rumah tuh. Betul. Itu rumah udah ada istrinya? Ya, belum ada. Ini cuma gombor. Ya, kan ada yang jual rumah sama berikut istri. Ada bonus-bonusnya. Yang ada tuh yang di Jawa. Ini Jawa nggak ada. Ada. Nggak ada, Bang. Nggak pernah. Makanya kalau kira-kira abis Isa nonton berita. Berita. Lu nonton orang berantem lu. Saya nonton bukannya jadi, di sini, jadi Bang. Gimana ini berminat enggak untuk investasi di kantor saya? Saya berminat sekali, Mbak. Berminat ya? Benar. Kebetulan saya juga ingin berubah. Berminat apaan? Gaji lu aja 7.000 misalnya. Terus apaan gitu? 7.000 kan perharinya. Dolar. Oh, 7.000 dolar tuh. Iya, kalau bisa langsung Mojambik. Transfer aja ke rekening kantor gimana ya? Oh gitu ya? Iya. Mana dia? Ada. Lewat mana? Persija, Arema, Persebaya. Transfernya lewat bank, melalui bank. Iya. Bang. Sekarang udah canggih lewat ya bank. DM banking. Lewat bank. Jadi bank siapa yang lewat? Ya, Pak Tumpa gitu. Bank antar bank transfernya. Begitu. Iya, boleh langsung enggak? Oke, deal nih. Iya, silakan iya. Catat nomor rekening. Kalau lu bukan deal dong. Apa? Oke. Okay. Ya maksudnya deal jadi tante jadi. Iya. Ini nih Pak, saya udah masukin nomor rekening kantor saya. Lang. Nanti langsung di ini PIN-nya Pak, silakan. Oh iya. Oh iya. Jangan lupa. Oh, perlu ke posyandu lagi. Bukan PIN tetes itu. Itu mau diajak ke mana? Kalau gitu saya buru-buru ke kantor biar saya proses ya, Pak ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Udah kena transfer ya. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Bukan orang sini nih. Orang mana, Bang? Orang Jepang. Orang Jepang? Tuh. Bau apa? Bau sushi. Waktunya kuis! Di bawah ini 021 26 sekian. Bang,
Tadi kameramen ada yang waktu itu tugas, saya kerjain. Ya. Dia ngadu di atas. Ngadu ketemu, suara cuma ngadu dulu, aku diledekin. Apaan sih? Apaan, ngomong apaan? Kirain abang dengerin dari tadi saya bercerita. Enggak. Angkat dah. Di mana-mana orang kecil suka bohong. Enak aja. Anak saya suka bohongin saya. Makanya saya gak percaya memang udah gini. Abangnya begitu sih. Lah saya bukan abangnya, saya bapaknya. Iya maksudnya abangnya jangan suka bohongin anaknya. Ada yang lebih cakep? Oh. Nganjir. Ya coba deh. Awas setrum. Udah gak ada setrumnya. Ngelewat. Gua mau mundurin takut batah. Iya, lu mundur diri dah. Mana sih? Adul? Adul? Ya. Mana nih anak cucunya Adul nih? Ada di sini. Ada di sini. Adul, nenek cariin terus Adul ya. Adul. Adul. Adul gak boleh gitu. Adul gak boleh gitu. Bilangin gua bulan puasa apa aja. Adul gak boleh gitu ya, Adul ya. Adul kok gede aja, Adul. Ini. Bagi-bagi duit dulu mah. Esan yang di rumah udah halo-halo dari tadi. Mau nanya, mau nanya, mau duit. Kok Esan di mana? Oh, di situ. Ya udah. Siapa yang tetap? Siapa yang tetap? Kuisnya tuh di mana? Oh, baru bunyi. Dia copot. Kuisnya tuh di mana? Mau punya anak lagi apa, Nek? Halo? Assalamualaikum? Halo? Siapa? Siapa? Kamu siapa? Ini lagi kita. Cakep. Siapa, Mbak, namanya? Dengan Rani di Bandung. Rani, Mbak Rani. Rani. Gimana kabar, Nak? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, weh. Enggak, ya? Ini aja ngalangin lagi jalan, aja ngalangin lagi jalan. Nih orang Bandung. Halo, orang Bandung ya. Nenek mau tanya nih. Ayo coba jawab. Ayo coba jawab. Oke, langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah. Selendang apa yang sering dilakukan oleh pemain bola? Selendangan pojok. B. Selendang sutra. Yang A. Selendangan pojok. Selendangan pojok? Ya! Potong panjang. Adul. Adul makannya. Enggak apaan sih. Kocong gue puasa kok makan-makan. Kagak makan. Gak apaan sih makan. Ada jangkrik. Iya. Oke, langsung saja. Siap. Mau mengikuti ibu yang tadi? Silakan. Hubungi lagi kemari. Coba diangkut. Angkat, Nek. Aku ngomongnya apa, Nenek? Kuisnya tuh di mana? Emang kuisnya di mana? Ya, di mari. Oh, ya, kuisnya tuh di mana? Di situ. Kuisnya tuh di mana? Halo? Halo? Kuisnya tuh di sini. Ibu pakai telepon lagi yang tadi. Bukan ini mah. Ngalangin lagi. Mana? Namanya siapa? Lu kayak ini lu. Lulu di Lumajang. Oh, Lulu. Lumajang. Gua di mana? Gua. Itu Lulu gua. Mau apa-apa? Lain. Tanya. Lain ini tinggalnya di Lumajang, bukan. Iya, namanya Lulu. Iya. Adanya gua. Udah kagak itu mah. Yang tadi nenek bilang. Ya kan saya udah ngomong duluan. Di Lumajang ya? Iya. Nanya sih soalnya, ibu saya tadi foto-foto. Lumajang Sumatera, Sulawesi mana? Tanya. Lumajang Sulawesi mana? Ah? Jawa Timur. Jawa Timur, gua enggak sekolah. Lu enggak sekolah. Lawan Lumajang Jawa Timur, pindahin ke Sulawesi. Ibu jual pajangan. Lumajang. Bukan pajangan, itu daerah Jawa. Kita kasih pertanyaan. Lumajang lu santai, bantuin ngapa gitu. Oke ibu. Oke, langsung pertanyaannya. Pemimpin sholat berjamaah disebut muazin, imam. Imam. Betul. Kenapa jadi lambat-lambat? Aku jadi kaget. Oh, kaget. Oh, kaget. Kagetnya telat ya. Mana sih? Ini orang kemana sih? Iya.
ya, jangan lupa potong pajak. Hei, mau kemana? Mau kemana dia? Mana si Adul? Udah itu matiin. Oh, si Adul gak ada ya. Mana si Adul? Si Adul tuh. Baby! Halo, Beb. Kok Beb sih? Adik apa di ini? Baby, ada kabar gembira apa? Katanya punya kabar gembira. Oh iya, bentar lagi aku akan menjadi orang kaya. Biasa aja gininya. Oh beneran, mau kaya sebentar ya, lagi? Iya, aku kan ngikuti investor, aku menjadi nabung. Ada yang ngalangin nih, ada yang ngalangin nih. Biarin aja. Eh, biarin aja nenek aku tinggalin. Biarin. Hei, jangan dibiarin dong. Jangan dibiarin dong. Tante disono gak disini, nabrak angin kalau bisa jalan. Hey. Nenek itu ya, lagi mau isi suka kesilang. Biasanya kalau TTS itu kan kecil-kecil. Biasanya kan TTS kecil-kecil. Nenek beli yang gede biar matanya kelihatan. Nah, alamak luar biasa. Wah, gede banget. Ini foto nenek. Ini spesial pakai telurnya 2. Ini foto nenek nih, kan? Ini TTS nih? Iya. Kan kalau TTS soalnya kecil-kecil. Oh, masa begini juga ya lebih ribet ya? Banyak amat lubangannya. Kan pakai kacamata aja, kalau gitu kacamata nenek mana? Kacamata nenek! Kacamata nenek mana? Ini. Kacamata nenek. Kamu ngambil kacamata nenek. Apa sih? Kacamata nenek jam-jamin gak bisa dong nenek. Nenek mau nanya, soalnya di mana ini bolong-bolong. Kita tanya Cak Lontong aja ya, kalau gitu ya. Cak Lontong, dia mah malam. Aduh, nenek nyalah. Ah, nenek, walk out ah, ada polis. Gak bisa nih, Bang. Ini terlalu rumit. Ah. Hey, ini siapa nih? Pasar, calon mantu. Mana bisa dapat beginian? Wah, iya hebat. Di handphone yang ngomong sendiri. Ah, handphone ngomong sendiri ada aja lagi. Mana ada? Soalnya aduh, besok mau kaya raya kan? Biar kan, Beb. Waktunya kuis. Nek, mau bagi handphone ya? Bagi handphone ke orang-orang. Ya, Aljun nyanyi pegang handphone ya. Bagus nih. Nah kita pesai kayaknya dibagi ini. Ya, alhamdulillah, ya ampun aja gerak kali. Mana kliennya? Mantap. Nih pelayannya. Nek, kita pelayannya nih. Passwordnya? Halo. Kalau nenek bilang, hello moto. Halo, nah itu, bang, moto is back. Bang, kita mana punya ini? Hello moto is back. Cucu lo kawin mulu. Ya, kita setia ya. Dia tahu aja lo cari yang bening ya. Berapa telepon gratis? Hello Moto. Moto is back. Yeay. Calon mantu, tanya itu di mana dia? Siapa? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Anto di Surabaya. Di Surabaya. Ayo, demen lu ya. Bukannya deket-deket dia. Nih, muka gua aja nih. Oke, langsung ke pertanyaan. Silakan. Ayo, aku kasih tanya aja. Iya. Cicak apa yang bikin sakit? Cicak di dinding. Bek. Cicak napas. Iya. Cicak di dinding. Wadaw. Cicak napas. Bek, jawabannya. Gak usah dikasih tahu. Maksudnya baik. Bayar lah, bagi handphone itu. Ya udah sih. Kamu apa jawabannya? B. Hanya dia lagi cicak napas kali ya. Sesak itu cicak napas. Hah? B ya. Iya. Selamat ya. Dapat 1 unit Moto E3 Power persembahan dari Motorola. Satu penelpon lagi. Ah, sambil menunggu maghrib Anda akan mendapatkan handphone dari Motorola. Silakan. Saya bilang hello Moto, jawabannya Moto is back. Kalau saya bilang hello sayang, jawabannya hello dangdut. Itu beda-beda. Oh iya. Kalau saya nanyanya hello Moto. Hello Moto, Moto is back. Telepon lagi. Ngobrol. Angkat. Hello Moto.
Lemot tuh. Nah, ini siapa nih yang ngalangin jalannya? Siapa nih? Nenek. Nenek. Neneknya. Malaikat lewat diaminin. Kasih siapa? Tahu sama nenek-nenek bilangin. Lemot tuh. Motor is back. Dari mana? Pak. Siapa? Boyolali. Di Boyolali. Oh, Boyolali. Halo? Pak Boyol. Pak Boyol. Tinggal dia. Bukan. Bapak enggak tahu siapa namanya. Bapak namanya siapa? Udah namanya dari kita apa Bapak sendiri? Udah dia punya nama pasti. Bapak. Oke. Pak Santosa. Pak Santosa, ini kasih pertanyaannya Pak Santosa ya. Apa sih? Ayo ketang-ketang sih. Apa sih? Basit apa yang anda kena ketahuan? Basit apa yang bikin kesel? Apa sih? Nek, jangan tuh nanya jawab. Larang pacaran. Aduh, nggak tahu aja dia. Betul, dilarang pacaran sama mama. Selamat ya Pak Santosa, Bapak mendapatkan satu unit Moto E3 Power persembahan dari Motorola. Bang, renungan bang. Saya komen, bukan Bambang. Tadi baca, lo belum baca. Baby, mendingan renungan aja bang. Daripada bingung. Tuh. Udah dihapus ya. Iya. Sebentar lagi. Siapa yang ngalahin? Siapa yang ngalahin? Nih, ntar kalau saya punya jadi orang kaya, anteng-anteng aja di rumah ya. Kok bisa jadi orang kaya? Dia namanya aja bukan baby. Baby aku. Kalau baby itu haram terjatuh. Baby. Beda lah gitu ya. Saya bisa sih kaya raya? Saya ikut investor, sayang. Investor? Iya. Nenek aku cakap cara. Kenapa kan nanya sendiri? Oh, iya. Neneknya didudukin. Oh, ada harusnya. Yes. Sama nenek. Baby, investasi. Iya, aku ikutin. Ntar bang, saya resigen dari kantor apa, bang. Apa? Ini. Resigen. Apa? Resign. Sakit. Kagak. Hah? Kamu resign. Tadi operasi. Operasi apa? Investasi. Investasi. Kan saya udah banyak bang. Saya bentar lagi jadi orang kaya. Saya gak mau lagi bekerja di tempat abang. Di rumah sakit mana? Bukan operasi. Ini? Bukan operasi, investasi. Menanam modal. Ini jangan joget-joget, baru kucawer. Itu bukannya ada tuanya joget ya? Bukan. Itu ada ya? Oh no, emang temen lu tua-tua semua lu. Bentar lagi deh, saya akan melamar kamu ya. Ya Allah, itu udah. Bang Adul, dulu kan udah mau kaya nih. Beli handphone dong. Itu duitnya. Itu duitnya. Pokoknya gini. Itu duitnya. Masukku. Beli handphone 5 ribuan, 10 ribuan. Ini merah semua. Kan lu beli baju. Entar gampang ditinggal sek gitu. Kocotikan. Ayo dong. Ayo dong. Handphone-nya keren-keren nih. Kocotikan. Makan di rumah aja entar ada. Yang dibawa wantal belum lu ambil. Kok itu yang mau dong dikasih kita enggak? Bisa sini gak? Sini. Tenang gak? Ini. Ini bukannya lo diuber, emang diikat. Ini yang ikat sendiri. Ini. Lu kabur. Takut aja dogi. Jangan gini. Aku takut aja dogi. No. Turun. Ada dogi. Turun. Ada jauh banget. Saya tendang nih. Jangan. Nanya bantuin. Ayo. Jangan tinggi-tinggi. Pelan-pelan. Lalernya nanti makin banyak. Gua enak. Ini siapa? Dari mana? Kok bisa ada kucing dari warteg ya? Makanya puasa. Enggak pernah puasa nih. Ini jadi kucing ngikutin. Kucing? Iya. Naik. Mundur. Udah. Pokoknya sekarang tenang. Kucingnya juga udah bikin tenang. Nenek lu bikin tenang. Ngapain sekarang kita dengerin. Mana temannya dia? Tadi saya bilang renungan kagak, katanya masih tadi masih 4 menit lagi. Main aja dah. Udah, mau
kemana sih, mau kemana nih aja. Nih tua-tua juga biar pikirannya enak. Ya, kita dengerin renungan. Dari siapa, Mak? Renungan dari Arman mau renungan.